Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan unboxing sebuah paket, yang mana ini banyak sekali yang request, cuman baru sempat kebeli ya, baru bisa kebeli sama saya, baru bisa saya dapatkan barangnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita buka apa isinya. Apakah barang ini keren untuk kita review? Bungkusnya kalau barang dari Cina ini keren-keren ya. Oh, ini amplop. Amplop tipe besar. Amplop model bubble wrap dan ukurannya besar ya. Oh iya, besar banget amplopnya. Aduh. Ini amplop ini, teman-teman. Amplop segede gini. Amplop tapi bubble wrap. Ah, ini dia. Apakah ini? Ya, ini dia Monocaster Lite AM200, yang mana banyak sekali teman-teman kemarin nanyain dan minta review ini. Kebetulan barangnya baru ada dan kita langsung unboxing aja. Monocaster Lite yang ori seperti apa ya? Ini ori ya teman-teman. Jaminan ori ini. Yang ori nanti teman-teman bisa bandingin seperti ini isinya. Oke, pertama dia ada user manual yang sangat tebal. Mungkin teman-teman mau baca ini, tapi tenang, ini nggak banyak yang perlu dibaca karena sebagian besar ini dalam bahasa Cina. Jadi setengah buku dia bahasa Cina, setengahnya bahasa yang lain ya. Oke. Dan ada setup interaction. Ini kertasnya tebal ya, kayak kertas foto. Tebal ya. Gaming and education. Ini cocok banget buat teman-teman yang streaming game ya, streaming game ataupun yang mau gunakan untuk live Zoom, baik itu guru ataupun murid ya. Di sini ada panduan cara streaming, bahkan juga untuk musik recording juga bisa nih. Oke, ini dia Monocaster. Tampilannya premium banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bandingin sama V8 ya, memang jauh teman-teman ya. Bentuknya lebih besar dan lebih nampak lebih premium gitu ya. Sebentar, saya ambilin. Nah, ini perbandingannya kalau teman-teman pengen tahu. V8 dengan Monocaster ukurannya berbeda lumayan jauh ya. Oke, bandingannya nanti aja. Kita unboxing dulu. Nanti teman-teman akan dapatkan unitnya ini dengan packingan yang super aman. Bukan minimalis seperti yang kemarin. Wow, kita juga sudah dapatkan ini earpods, earbuds atau apa nih, earphone lah. Oke, ini agak susah diambilnya ya. Mending saya ambil kayak gini aja biar kelihatan. Nah, semuanya sudah keluar dari box. Kita dapatkan kabel. Kabel untuk mikrofonnya, teman-teman udah dapat mikrofon paketan dari Mono. Kemudian sudah ada windscreen atau windshield foam, busa filter. Sayangnya ini kegencet di sini, jadi bentuknya seperti ini. Ini butuh waktu untuk kembali ke semula ini. Oke, kita biarin dia kena angin.
Dan udah dapat mikrofon, berikut tripodnya. Untuk mikrofonnya ini tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat. Sedang-sedang ya. Kalau teman-teman bandingin sama paketan Focusrite, memang Focusrite mikrofonnya tebal, berat gitu ya. Ini agak ringan, tapi nggak ringan-ringan banget. Jadi pas lah untuk di meja. Kemudian kita dapatkan kabelnya, komplit. USB-C. Wow, dia udah USB-C ya. Dan tebel banget kabelnya, asli ini tebel nih. Ini lebih tebel dari kabel charger saya 5 ampere. Dan ada labelnya seperti ini, premium. Feel-nya premium banget. Kabelnya juga bukan kabel murahan, jadi wajar ya kalau mau Nokaster ini perangkat yang lumayan premium ya. Dari segi harganya juga nggak seperti soundcard-soundcard lain yang dibanderol murah. Dia cukup lumayan harganya, tapi worth it dengan apa yang dikasih semua ini. Semuanya feel-nya premium. Kemudian untuk jack-jacknya juga gold plated ya, seperti ini. Oke, nanti ini akan kita review seperti apa suaranya. Di sini teman-teman bisa lihat lubangnya ada banyak banget ya. Output musik input, headset, mikrofon 1, mikrofon 2. Jadi kita bisa gunakan dua mikrofon di sini. Kalau masih kurang, teman-teman bisa beli mikrofonnya aja. Oke, bundelnya ini sangat menarik, sudah dapat earphones, mikrofon, kabel USB type C, kabel mikrofonnya tentunya. Kemudian dua buah kabel kalau teman-teman mau gunakan untuk live ke HP ataupun memasukkan suara dari HP ke Monocaster ini. Tampilannya cukup premium ya. Kemudian knobnya juga feel-nya kokoh, nggak eyot-eyot. Lumayan berat, jadi teman-teman kalau ini kesenggol tidak akan bergerak ya. Tuh, kesenggol nggak bergerak. Jadi lumayan seret, atau bukan seret sih, berat gitu. Agar tidak mudah berubah settingannya ketika kesenggol atau ada teman nggak paham, dia nggak bergerak ini. Kemudian untuk feel knob-knob yang lain juga tidak goyang. Tidak goyang tuh maksudnya gimana, Mas? Tidak goyang tuh tidak goyang gini. Feel-nya kokoh, dapat, dan knob-knobnya juga empuk, feel-nya empuk banget. Enak untuk dipijit. Ini kayak pads-nya kalau teman-teman beli MIDI controller ya. Semacam itu. Echo-nya juga dia fader geser seperti ini. Monitor. Oke. Unboxing kita seperti ini, nanti kita akan review kira-kira suara dari Monocaster Lite ini seperti apa dengan mikrofon bawaannya, dan kita akan coba dengan mikrofon-mikrofon yang lain. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video unboxing ini. Menurut teman-teman gimana? Ketikkan di kolom komentar, dan jumpa lagi di video selanjutnya review Monocaster Lite ini. Saya akhiri, terima kasih.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.